Dekra Nasda Kota Jakarta Selatan menggelar produk unggulan di Pasar Raya Blok M pada Senin 11 November 2019. Acara yang dibuka oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta Ferry Farhati tersebut digelar selama 3 hari, yakni 11 hingga 13 November 2019. Ketua Dekra Nasda Kota Jakarta Selatan Komaria Marullah mengatakan, selain memberikan wadah, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan dan membangkitkan kreasi bagi para pengrajin di Jakarta Selatan. Hal ini merupakan salah satu upaya Dekra Nasda Jakarta Selatan dalam memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan pengrajin dan peminat dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka. Produk unggulan dari wilayah Jakarta Selatan yang berjumlah 24 produk. Selain itu juga kami menampilkan produk unggulan dari binaan UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu SLB Negeri 01 Jakarta Selatan. Kami menampilkan hasil karya mereka. Lalu kegiatan ini juga diisi dengan fashion show yang akan diperagakan oleh para istri camat dan para istri lurah di lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan membawakan produk unggulan dari pengrajin Dekra Nasda. Kami dari Dekra Nasda DKI melakukan gelar di wilayah yang ada di Jakarta, di kota dan kabupaten. Kali ini inilah di Jakarta Selatan. Tujuannya ingin memberi wadah bagi perajin-perajin di Jakarta Selatan Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.